Zombie Apocalypse. Gerakan unfollow ini diketahui bermula ketika Ustadz Das At-Latif mengomentari Nikita yang ia nilai bukanlah sosok public figure. Kalau public figure harus memberikan contoh yang baik dari sikap maupun tutur katanya. Jika kita umat Islam yang peduli terhadap agama, mengangkat marwah agama kita, menjaga wibawa agama kita, kita harus unfollow orang seperti ini. Kita jangan ikutin akunnya. Kita blok supaya tidak memicu kegaduhan, paparnya pada Minggu 24 Oktober. Ustadz Das At-Latif mengutip pepatah Arab bahwa kalau ingin terkenal seluruh dunia maka kencingi sumur air Zamzam. Memang benar akan terkenal seluruh dunia, tetapi terkenal dalam hal negatif. Maka umat Islam jangan pedulikan dia, hukum dengan sanksi sosial, jangan ikuti kontennya, hilangkan dia dari medsos, tegasnya. Sementara itu perseteruan antara Ustadz Das At-Latif dan artis Nikita Mirzani terus berlanjut. Terbaru kali ini Nyai sapaan akrabnya bakal melaporkan Ustadz Das At-Latif ke polisi karena telah menuduhnya. Aku terbahak, terpingkal-pingkal ya. Ternyata si Ustadz kaleng-kaleng itu yang mulutnya kayak bangsat, kayak sampah, ya, kayak tempat tinja, bersekutu sama musuh-musuh.